laporan keuangan perusahaan-perusahaan energi, oil and gas, serta power plant di Eropa Barat dan Amerika sekarang lagi menuai profit 2-3 kali lipat dari profit tahun-tahun sebelumnya. Karena Karena adanya krisis energi. Ya pasti energinya mahal, jadi bukan dong berarti. Iya. Contohnya lagi disorot itu di Inggris namanya Centrica. Oke. Centrica ini keuntungan tahun lalu itu 900-an juta 900 miliar pound sterling. Tahun ini dia untung 3,3 miliar pound sterling. Hanya satu perusahaan loh energi, Centrica itu. Dan pada saat bersamaan BP, Shell itu juga membukukan keuntungan 2-3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi artinya gini, bahwa kita bisa bilang deh gini, kita colek Amerika, Inggris, Eropa gitu. Udah yuk, lu udah cuan, udah dong. Dari Naikin di atas 150%.